Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikalami. Aduh alhamdulillah ya Allah. Cie, Bang Bi beli kamera ya untuk mengabadikan momen dengan si Dede Lesti? Ya. Keuan tadi malam masih terngiang, masih membekas di benak kita semua ya, di konser di pagelaran Lida 2020, keduanya Lesti dan Bilar nampak gemoy dan bikin owu. Dan Bilar mengisyaratkan rindu di hari ini. 1 jam yang lalu dia mengunggah foto bersama Lesti yang nampak cantik anggun mempesona. Ya, hal itu memberikan isyarat kerinduan, kekangenan pada kekasih dan pujaan hatinya. Lesti pun berselang 31 menit yang lalu juga mengunggah ya dirinya dan Bilar masih dalam bingkai foto yang sama, background yang sama, namun ya mimik wajah dan ya posisi yang berbeda. Ya, hal itu menampakkan kegemaran dan keuangan mereka saat berdua. Apalagi Bang Bi Bilar yang sangat romantis dan so sweet banget, hingga berani kan melakukan hal-hal yang di luar dugaan demi untuk menyenangkan Lesti seorang. Hal ini pun tak hanya dalam beberapa unggahan, beberapa momen yang sempat keciduk, yang sempat diabadikan oleh paparazzi atau dirinya sendiri atau orang lain, sahabat dan lainnya. Namun juga hal itu pernah diabadikan oleh ya seorang make up manten ya Sony, yang mengunggah kebersamaan Lesti dan Bilar, yang mana Bilar mengungkapkan kalau dia ditinggal akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. So sweet banget kan guys ya. Walaupun video tersebut diambil pada saat pembuatan video klip Kulepas dengan Ikhlas, namun itu tidak main-main. Walau dikemas dalam bentuk guyonan, tapi itu adalah alam bawah sadar yang diungkap oleh Bilar pada Lesti Kejora. Tentu ini menunjukkan adalah kebucinan dari Bilar pada pujaan hatinya Lesti, yang akhirnya menjadikan keduanya menyemai benih-benih cinta, kemesraan bersama, bersuka cita, dan kesepakatan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan mengabadikan momen keuangan keseruan mereka ini dalam hubungan rumah tangga. Ya, mereka jadi menikah. Tapi kalian pasti bertanya kapan mereka akan menikah, karena Bilar sendiri masih memantaskan diri, memantaskan dalam sisi sikap dan juga material, mempersiapkan menafkahi seorang Lesti demi masa depan dan putra-putri mereka. Tentu hal ini menjadikan kita gemoy banget akan kebucinan kisah cinta mereka berdua yang selalu kita nantikan bersama. Bagaimana babak selanjutnya, bagaimana keseruannya. Dan di hari ini terungkap beberapa waktu lalu hal yang diungkap Bilar dan tak sempat dikeluarkan di video manapun. Oke, kita doakan keduanya selalu berbahagia, keduanya segera merasa pantas dan diberikan kenyamanan, kekuatan untuk segera
memantaskan diri, memantapkan hati, menikah. Ya, menikah. Itu aja doa kita ya untuk mereka berdua dan terakhir juga langgeng selamanya. Dan bagi kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, semoga kalian diberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan, dan rezeki melimpah sehingga selalu bisa menyediakan waktu untuk menonton kegemuan mereka berdua ini, guys. Dan juga jangan lupa klik lonceng subscribe ya, subscribe kalian agar nanti notif terbaru video kita kalian cepat mendapatkannya. Dan juga share pada teman, sahabat, keluarga atau pasangan kalian agar kegemuan ini tak hanya kalian saja yang merasakan, kita berbagi kebahagiaan di hari ini. Jangan lupa juga like dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, yuk bye bye.